Ya baik, ini kalau di kemarin di Subang, di Indramayu saya kira, karena memang ini apa irigasi teknisnya Pak, masih sangat bagus. Jadi saya tadi nanyakan ke petani, satu hektar bisa 8 sampai 9 ton, rata-rata 8,6 ton per hektar. Dan harga gabahnya sekarang ya senang semua petani. 7.300, 7.400, 7.200, ya semua petani senang, tapi ada yang enggak senang konsumennya. Ya ini yang saya melihat ke bawah itu untuk memastikan bahwa produksi itu masih baik. Tapi memang turun karena Super El Nino. Tapi masih baik, jadi jangan nanti kita apa terkondisikan, wah kelihatan ngeri sekali, enggak. Produksi masih baik, tetapi memang terganggu sedikit oleh Super El Nino. Dan 1,7 itu cukup. Cadangan di blok 1,7. Akan datang 500. Dan akan datang lagi kira-kira 500-600 ribu ton. Jadi artinya apa cadangan pangan kita kondisinya aman, tapi memang kita butuh beras ini juga untuk masuk ke pasar, harga bisa turun sedikit demi sedikit ya. Berapa bulan nggak pernah ketemu? Pak, ada anggapan juga bahwa ada dinasti Jokowi, Pak, dinasti politik Jokowi, jadi langsung tanggapan Bapak terkait ini gimana? Ya, serahkan masyarakat aja lah. Penjemputan paksa. Iya, kita harus hormati proses hukum yang ada, baik di KPK, di kepolisian, di kejaksaan. Itu proses hukum yang memang harus dijalani. Ada anggapan politisasi terkait penangkapan. Apa hubungannya maksudnya? Karena seharusnya datang pemeriksaan hari ini tapi dijemput. Ya pasti ada alasan-alasan dari KPK kenapa di apa percepat seperti itu. Kita hormatilah proses hukum yang ada di KPK. Untuk menteri definitifnya kapan Pak? Karena kan ini urgent karena untuk mengatasi dampak El Nino. Belum. Pak Presiden, satu lagi, untuk PLTU2 apakah rencananya pembangunannya seperti apa? Karena dari fondi pendanaannya dari Jepang sudah dihentikan, gimana Pak Presiden? Ya semua yang berkaitan dengan kebutuhan listrik secara nasional kita dukung, tetapi sekarang ini kita mulai bergeser ke energi hijau, ke hydropower, ke solar panel. Saya kira di Jabar ini ada gede, nanti mau kita resmikan di Cirata. Kemudian energi angin, geothermal, itu yang kita berikan prioritas. Ya. Kalau ada PLTU, itu harus super kritikal. Semuanya, standar-standarnya itu saya kira di Kementerian SDM tahu semua. Pak, ya. Pak Gubernur Jawa Barat yang dilaporkan ke Ombudsman. Siapa? Pak Gubernur Jawa Barat dilaporkan ke Ombudsman. Biar kapok. Kalau namanya dilaporkan ya mesti ada argumennya, nanti kan di apa? Biar kapok. Di apa situ? Kenapa keluar kebijakan-kebijakan seperti itu? Pasti ada alasannya. Pasti ada payung hukum aturannya, mesti ada, saya yakin. Aja kelalen follow lan subscribe sosmed Tribun Banyumas ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.